Kedai kecil tu ada juga lah bagi susu saya dekat dia kan. So yeah, because of that kita punya ada ikatan tu ada dah sikit kan ibu, macam tu. Kira ibu lah no. Ha, saya berusaha lah masa tu saya ambil dia, saya pun berusaha macam mana nak bagi dia once of saya punya darah daging juga kan. Yeah. Assalamualaikum. Apa khabar? Hazlina, how are you? Saya Tunku Puteri. Apa khabar? How are you? Tu pun dah jadi ibu. Jadi masa saya ambil Haikal ni, masa tu Haikal umur baru nak masuk 3 bulan. Oh, baby lagi. Ha, saya start jagalah. Jagalah saya jaga. Saya tunggu-tunggu mak dia tak ada pun datang untuk ambil anak dia. So, macam saya teruskanlah saya macam kita rasa bertanggungjawab. Dia cari cara jalan macam mana saya nak buat boleh buat dia jadikan anak angkat saya ke kan dengan secara sah. Haikal punya ibu kandung tidak mempunyai dokumentation, maksudnya surat beranak ataupun IC. Sebab tu Haikal dikategorikan sebagai bukan warga negara. Memang mak ayah dia pun orang Malaysia. Dia tak buat IC masa umur dia dah janda macam tu kan. So mungkin dia terleka ke, terlepas pandang ke, dia tak fikir ke apa, saya tak pastilah. So benda ni berkala lah, jadi balik. Ha. Ada kos yang melebih ke kalau beza ke? Bezalah. Masuk sekolah bezalah. Kita kena bayar fee yang every year tu. Itu memang dah ditetapkan oleh Jabatan Pelajaran kepada anak-anak yang bukan warga negara. Kalau tidak, Haikal tak boleh masuk sekolah. Kalau dia pergi hospital, dia pergi klinik, dia pergi demam, sakit apa, kena bayar beza ke? Dia punya pembayaran? Dia just anda bukan warga negara lah. Adakah ia memberi tekanan yang lebih kepada hidup puan ataupun tidak? Saya punya perasaan, saya rasa macam bersyukur saya dapat bela dia sebab saya rasa macam dia selama saya jaga dia tu macam dia dah bagi saya banyak rezeki buat saya. Saya rasa macam saya cuma kesian kat dia, cuma dia kesian sebab saya amanah. Saya selama jaga dia, saya tanggungjawab saya besar untuk saya bela anak orang. So saya tak nak saya abaikan bela anak orang. So anak sendiri tak apa, saya boleh. Saya anak-anak saya ni di sana, anak dia macam saya usaha, apa yang saya usaha saya nak dia cepat-cepat dapat dokumen, dia boleh belajar, dia boleh petikari untuk diri sendiri, dia boleh tolong diri sendiri. Mungkin insya-Allah dia boleh tolong keluarga dia sendiri satu hari nanti, mak dia kan. So saya tak kisah, saya tak ada sebab saya tahu saya siapa dalam hidup dia kan. Saya terharu kerana seorang wanita yang tiada pertalian kekeluargaan rela menjaga seorang bayi hinggalah ke umur ini dengan sebaik mungkin. Itu adalah satu pengajaran kepada saya. Dan saya harap ia juga akan menjadi satu pengajaran kepada lebih ramai orang. Cita-cita Haikal. Oh, professional. Very good. Main untuk KL dulu kot. Yeah. Play for KL first. Then play for Malaysia. Malaysia. Yeah, of course. Saya pun ada t-shirt ni. Lain saya macam datang, saya pakai t-shirt ni. Ya. Okay, kita ambilkan mak sekali.